di rebound-nya. Aplausnya dulu. Mana Koni Mania? Luar biasa, kondusif sekali, sangat menarik sekali. Iya, semua tanpa teriak, semua menikmati gacuannya yang bekerja di lapangan. Iya, penilaian sudah dikunci. Apapun yang terjadi tidak mempengaruhi hasil penilaian yang sudah dikunci. Ayo kita tunggu saat lagi persiapan nominasinya di kelas Kodin. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada siang menjelang sore hari ini, hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, saya ingin memberikan informasi. Saya sekarang ini berada di sekitaran Taman Terpadu Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Rimbo Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, bahwa di Taman Terpadu Rimbo Bujang, tamannya kebanggaan masyarakat Rimbo Bujang ini, hari ini sedang digelar Open Turnamen Kicau Burung Tingkat Sumatera yang dilaksanakan sepanjang hari ini nanti. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa peserta sendiri dari berbagai macam jenis burung yang dilombakan, seperti murai batu, kacer, kelabet, kemudian pleci, lalu kapas tembak, kapas hijau, labet, dan lainnya, itu semuanya dilombakan dan ada kelasnya di sini. Dan ini semuanya diikuti oleh para pencinta burung yang ingin ambil bagian di kontes kicau burung tingkat Sumatera yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ini. Informasi yang bisa kami tanyakan tadi sekilas dengan panitia, bahwa untuk lomba burung ini sendiri diikuti lebih dari 500 peserta atau 500 jenis burung, burung tentunya, dan semuanya hari ini sedang berjalan, dan mudah-mudahan ini merupakan arena positif untuk ekonomi kreatif tentunya, kemudian untuk hiburan bagi mereka para pencinta burung dan pencinta satwa ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam.